saya mohon maaf, adik saya enggan beri sebarang ulasan karena banyak hati yang harus dijaga. Atas nasihat polis, biar pihak bertanggung jawab menjalankan tugas. Demikian pendirian penyanyi Eda Jebat yang tidak mau memberi komen lanjut ekoran eksiden pertelingkahan yang berlaku melibatkan adiknya, Vina Jebat pada awal pagi Isnin. Dalam kejadian di sebuah restoran di Shah Alam, Vina didakwa terlibat dalam pertelingkahan bersama madunya, yaitu istri pertama Datuk Zainal Abidin Hasan. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Muhammad Iqbal Ibrahim menegaskan berlakunya kejadian itu dan memaklumkan kedua pihak sudah tampil membuat laporan polis. Kes disiasat mengikut Section 160 Kanun Kesiksaan Gaduh Gempar dan Section 14 Akta Kesalahan Kecil Kelakuan Tidak Sinonoh Tempat Awam. Menghargai suami pihak yang mengambil berat, Eda memohon agar orang ramai memahami situasi yang sedang dialami Vina. Saya berterima kasih kepada semua yang prihatin. Saya mohon orang paham situasi yang sedang berlaku serta menghormati Vina dan semua pihak, katanya kepada Ekstra. Eda juga mohon doa agar perjalanan mereka di program Family Duo dipermudahkan. Buat masa sekarang, fokus kami hanya dalam program Family Duo. Saya mohon doa peminat agar semua urusan dipermudahkan, katanya. Eda dan Vina kini menggului carta keseluruhan Family Duo dengan kutipan markas sebanyak 363.3 mata. Dihostkan oleh Jananik dan Senli, 7 pasangan selebrit popular yang mempunyai hubungan kekeluargaan tersebut merebut hadiah bernilai Rp10.000 setiap minggu dan hadiah utama bernilai Rp100.000 di pusingan akhir. Bersiaran secara langsung di Studio Siri Pentas 2 Plaza Alam Sentral Shah Alam. Jangan lupa saksikan Family 2 setiap Ahad pukul 9 malam hingga 11 malam di TV3.